Ayo belajar cara bersiap-siap di pagi hari bersama Bob si kereta. Ini caranya gosok gigi, gosok gigi, gosok gigi. Ini caranya gosok gigi. Setiap pagi hari. Ini caranya cuci muka, cuci muka, cuci muka. Ini caranya cuci muka. Setiap pagi hari. Caranya sisir rambut, sisir rambut, sisir rambut. Ini caranya sisir rambut. Setiap pagi hari. Ini caranya ganti baju, ganti baju, ganti baju. Ini caranya ganti baju. Setiap pagi hari. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah. Setiap pagi hari. Anak-anak, apakah kalian sudah dengar tentang cerita tiga anak kucing? Tiga anak kucing hilang sarung tangan dan mulai menangis. Ibu sayang, kami takut sarung tangannya hilang. Kenapa sarung tangannya bisa hilang? Kalian tak dapat find. Meong, meong, kami tak dapat find. Tiga anak kucing temukan sarung tangan dan mulai menangis. Ibu sayang, lihat ini, kami temukan sarung tangannya. Kalian telah temukan sarung tangan, kalian bisa dapat pai. Meong, meong, kami dapatkan pai. Tiga anak kucing pakai sarung tangan dan mulai makan pai. Ibu sayang, kami takut sarung tangannya kotor. Mengapa kau mengotori sarung tangan kalian anak nakal? Meong, meong, sarung tangannya kotor. Tiga
anak nakal cuci sarung tangan dan mengeringkannya. Ibu sayang, lihat ini, sarung tangannya sudah bersih. Kalian telah bersihkan sarung tangan, ku mencium bau tikus. Meow, meow, ku mencium bau. Mari bertemu lawan kata. Senang. Sedih. Besar. Kecil. Panas. Dingin. Jauh, dekat, malam, siang, pendek, tinggi. Halo, sampai jumpa. Ada 10 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 9, 9. Ada 9 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 8, 8. Ada 8 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 7, 7. Ada 7 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 6, 6. Ada 6 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 5, 5. Ada 5 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 4, 4. Ada 4 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 3, 3. Ada 3 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 2, 2. Ada 2 di sana dan yang kecil berkata, "Bergulinglah, bergulinglah." Lalu mereka berguling dan satu terjatuh. 1, 1. Ada 1 di sana dan yang kecil berkata, "Selamat malam." Hai anak-anak, sudahkah bertemu dengan keluarga Bob si kereta? Mari kita lihat jarimu yang pertama, kereta ayah. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu?
tadi menyenangkan, bukan? Mari kita lihat jari-jari tadi sekali lagi. Jari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Inilah jari yang kedua, kereta ibu. Jari ibu di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari ketiga adalah kereta kakak. Jari kakak di mana? Di sini, apa kabarmu? Jari keempat adalah kereta adik. Jari adik di mana? Di sini, apa kabarmu? Dan jari terakhir adalah kereta bayi. Jari bayi di mana? Di sini, apa kabarmu? Tadi sungguh hebat. Sampai jumpa. Hai anak-anak, pernahkah melihat bentuk bergelindingan? Saat ku berjalan-jalan, bentuk berlalu-lalang. Ada kotak segitiga dan lingkaran berlalu-lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Saat ku berjalan-jalan, bentuk berlalu-lalang. Oval persegi panjang dan berlian berlalu-lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Saat ku berjalan-jalan, bentuk berlalu-lalang. Hati kecil segitiga dan bintang berlalu-lalang. Mereka senang berlarian dan terlihat sangat berwarna. Mereka senang melompat dan bernyanyi gembira bersama. Tadi sungguh menyenangkan. Sampai jumpa dengan Bob si Kereta. Pernahkah mendengar cerita tentang ketiga tikus buta? Tiga tikus buta. Tiga tikus buta. Mereka berlari. Mereka mengejar butan yang memotong ekor mereka. Pernahkah lihat sebelumnya tiga tikus buta? Tiga tikus buta. Periksakan mata.
Dokter memberi kacamata, mereka pun dapat melihat. Lalu ucapkan terima kasih, tiga tikus buta. Tiga tikus buta, mereka pun pulang, mereka pun pulang. Mereka mengejar butan, dia berlari ketakutan. Pisaunya telah disembunyikan, tiga tikus buta. Tikus buta, mereka membeli obat, mereka membeli obat. Dioleskan sambil bernyanyi, ekornya pun tumbuh kembali. Mereka senang dan hidup panjang, tiga tikus buta. Tadi cerita yang cukup menarik. Sampai jumpa. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu hari dalam seminggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Itu hari dalam seminggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Itulah hari seminggu. 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 Biarkan ku cek suhu tubuhmu, cek pakai termometer. Kau tak apa-apa, kau bisa pergi dengan senyum lebar. Jumpa lagi Dokter Bob. Beritahu aku, tolong Pak Dokter beritahu aku, tolong Pak Dokter beritahu aku. Demammu tidak terlalu panas, aku tak perlu menyuntikmu. Minum air yang cukup, dan kamu akan segera sembuh. Aku kembali Dokter Bob. Beritahu aku,
beritahu aku. Tolong Pak Dokter beritahu aku. Beritahu aku, beritahu aku. Tolong Pak Dokter beritahu aku. Kau tumbuh tambah tinggi, kamu anak yang sehat. Sekarang pulang, sekarang pulang. Jangan lupa ucapan selamat tinggal. Dan selamat tinggal, Dr. Bob. Hei anak-anak, aku Bob si kereta. Mari kita temui kendaraan pengangkut hari ini. Halo tuan taksi, kamu mau pergi kemana? Aku taksi, ku akan pergi ke kota untuk menjemput penumpang dan bawa mereka berkeliling. Aku taksi, ku akan pergi ke kota untuk menjemput penumpang dan bawa mereka berkeliling. Halo Pak Mobil Polisi, mau pergi kemana? Aku mobil polisi, aku akan berkeliling. Ku akan memastikan semua aman dan sehat. Aku mobil polisi, aku akan berkeliling. Ku akan memastikan semua aman dan sehat. Hey, truk pemadam kebakaran, mau pergi kemana? Kau begitu cepat. Aku truk pemadam kebakaran, pemadam kebakaran. Aku harus cepat. Aku bisa padamkan api dengan semburan air. Aku truk pemadam kebakaran, pemadam kebakaran. Aku harus cepat. Aku bisa padamkan api dengan semburan air. Halo tuan ambulan, Anda terlihat seperti memiliki pekerjaan yang serius. Aku ambulan ke kota, ku harus pergi. Siapa saja yang sakit ke rumah sakit, ku kan bawa. Aku ambulan ke kota, ku harus pergi. Siapa saja yang sakit ke rumah sakit, ku kan bawa. Tuan truk sampah, kemanakah kamu akan pergi? Aku truk sampah, aku pergi bersihkan kota. Semua sampah yang kutemukan, maka aku kumpulkan. Truk sampah, aku pergi bersihkan kota. Semua sampah yang kutemukan, maka aku kumpulkan. Halo tuan truk derek, bisakah kau beritahu kepadaku tentang diri Anda? Aku truk derek, aku harus lekas pergi. Mobil apa saja yang rusak akan ku bawa ke garasi. Aku truk derek, aku harus lekas pergi. Mobil apa saja yang rusak akan ku bawa ke garasi. Anak-anak, bukankah menyenangkan bertemu dengan semua kendaraan pengangkut? Sampai jumpa lagi lain kali dengan Bob si kereta. Hai anak-anak, tahukah kamu kenapa kita harus mencuci tangan? Kenapa, Bob? Untuk menghilangkan kuman. Itu sebabnya. Saat kau selesai main bisbol, jangan lupa cuci tangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama, jangan lupa cuci tangan. Go
sabun dan gosok-gosok-gosok, begitulah cara cuci tangan. Gosok-gosok-gosok dan buat gelembung, begitulah cara cuci tangan. Saatnya makan siang, apakah kau sudah mencuci tanganmu? Aku akan melakukannya sekarang, Bob. Sempurna. Sebelum makan dan sebelum jajan, jangan lupa cuci tangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama, jangan lupa cuci tangan. Tuang sabun dan gosok-gosok-gosok, begitulah cara cuci tangan. Gosok-gosok-gosok dan buat gelembung, begitulah cara cuci tangan. Aku lihat kau keluar dari kamar mandi. Apakah kau sudah mencuci tanganmu? Oh iya, Bob. Sempurna. Saat kau selesai dari kamar mandi, jangan lupa cuci tangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama, jangan lupa cuci tangan. Tuang sabun dan gosok-gosok-gosok, begitulah cara cuci tangan. Gosok-gosok-gosok dan buat gelembung, begitulah cara cuci tangan. Aku suka bermain dengan anak kucing, tapi... Aku tahu, Bob. Aku harus mencuci tangan setelahnya. Selesai bermain dengan hewan peliharaan, jangan lupa cuci tangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama, jangan lupa cuci tangan. Tuang sabun dan gosok-gosok-gosok, begitulah cara cuci tangan. Gosok-gosok-gosok dan buat gelembung, begitulah cara cuci tangan. Bob, kamu flu. Kau harus mencuci tanganmu biar tidak tertular. Saat kau bersama dengan orang yang sakit, jangan lupa cuci tangan. Luangkan sedikit waktu untuk bersama-sama, jangan lupa cuci tangan. Tuang sabun dan gosok-gosok-gosok, begitulah cara cuci tangan. Gosok-gosok-gosok dan buat gelembung, begitulah cara cuci tangan. Aku merasa sangat aman sekarang. Aku juga, Bob. Sampai jumpa lagi, anak-anak. Hai anak-anak, apakah kau mau menyanyikan Roda Pada Bis bersama Bob si Kereta? Roda pada bis yang berputar, berputar, berputar. Roda pada bis yang berputar, keliling kota. Wiper pada bis bunyi wiper pada bis bunyi swiss 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 keliling kota. Klakson pada bis bunyi bip 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 bip. Klakson pada bis bunyi bip bip bip. Jendela pada bis naik turun, naik turun. Jendela pada bis naik turun, keliling kota. Roda pada bis yang berputar. Apakah kau menikmati Roda Pada Bis? Segera kembali untuk mendapatkan lebih banyak. Hai anak-anak, mari kita lihat 5 bebek kecil. 5 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh.
Ibunya berkata, kuek, 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 hanya 4 bebek kecil yang pulang. 4 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek, 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 hanya 3 bebek kecil yang pulang. 3 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek, 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 hanya 2 bebek kecil yang pulang. 2 bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek, 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 hanya 1 bebek kecil yang pulang. Bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek, 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 dan semua 5 bebek kecil pulang. Sampai jumpa. Hei anak-anak, ini saatnya mandi. Ayo mandi, tapi nanti basah semua. Badanmu akan bersih, tapi ku sudah mandi kemarin. Kau harus mandi tiap hari. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok, sogosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok, gosok badanmu. Bersihkan tanganmu, tapi sabunnya habis. Jangan khawatir, untuk membuatmu bersih. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok, sogosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok-gosok badanmu. Cuci rambutmu, pisahkan nanti kering. Tentu saja, gunakan saja handukmu untuk mengeringkan rambutmu. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Mandi membuatmu bersih, gosok-gosok-gosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok, sogosok badanmu. Sogosok, 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 gosok, sogosok, gosok badanmu. Bukankah itu menyenangkan? Sekarang kamu bisa siap-siap bersekolah. Sampai jumpa. Ayo teman-teman, ambil tasmu. Kita akan berpetualang ke luar angkasa. Ini langkah yang hebat sekali. Keren. Hore. 5, 4, 3, 2, 1. Kita lang planet, planet di luar angkasa. Tiap planet berbeda dan bersinar. Kita lang planet, planet. Apa kabarmu? Paling cepat. Planet, planet, apa kabar?
berapi. Kuharap mereka takkan meletus. Tinggallah planet, planet, apa kabarmu? Planet besar, planet kecil, kamu yang mana? Aku Jupiter, yang paling besar, paling kuat di antara semua. Aku punya banyak gas, dan aku menyenangkan. Tinggallah planet, planet, apa kabarmu? Planet besar, planet kecil, kamu yang mana? Aku Saturnus, lihatlah aku, apakah kau suka cincinku? Kalau kau ingin melihatku, gunakan saja teleskop. Sebenarnya aku belum bisa berenang, teman-teman. Jo,
Jangan khawatir, kami akan mengajarimu. Ya, ayo. Kalau kau mau belajar berenang, sebelum kau masuk ke dalam kolam, kau harus dengarkan dan ikut aturan. Selamat datang di kolam renang. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Wow, aku tidak sabar bisa berenang seperti kalian, teman-teman. Wow, tunggu dulu, Nathan. Pastikan dulu kalau kamu aman. Pakailah pelampung lenganmu, bisa membantumu mengapung. Keliling kolam kiri dan kanan, dan pastinya kamu aman. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Yeah. Sekarang kau siap untuk berenang. Ingatlah untuk pelan saja, mulai dari tendang kaki kecilmu. Kamu pasti akan bisa. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Lancar. Gerakan lenganmu seperti terbang, seperti burung terbang di angkasa. Kau kan temukan, kau sudah bergerak, berenang bersama kami. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Yeah. Sekarang ku sudah bisa berenang, dan aku punya satu harapan. Ku harap ini takkan berakhir, berenang bersama teman. Renang, berenang di dalam kolam. Renang, berenang sangat menyenangkan. Yeah. Pengalaman menginap yang menyenangkan. Hey, jam berapa sekarang? Oh, ini jam 8:30 dan sekolah mulai jam 9. Oh, tidak. Sebaiknya kita segera siap-siap, cepat. Oh, aku tahu. Ayo kita main ikuti petunjuk agar bisa siap-siap dengan cepat. Ide yang bagus. Ayo lihat dan tirukan aku. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Ini caranya, rapikan ranjang, rapikan ranjang, rapikan ranjang. Ini caranya, rapikan ranjang setiap pagi hari. Oke, guys, bagus. Ranjang sudah rapi. Lalu apa? Aku tahu. Sekarang waktunya membersihkan badan. Ayo ikuti aku. Ini caranya, cuci muka. Ini caranya, cuci muka setiap pagi hari. Ini caranya, cuci muka. Ini caranya, cuci muka setiap pagi hari. Hey, lihat aku.
Ini caranya sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi. Ini caranya sikat gigi setiap pagi hari. Ini caranya sikat gigi, sikat gigi, sikat gigi. Ini caranya sikat gigi setiap pagi hari. Oke, gigiku sekarang terlihat putih. Cepatlah. Ini menyenangkan, tapi kita harus cepat. Kita harus mengejar bis sekolah. Itu benar. Sekarang ikuti aku. Ayo. Ini caranya sisir rambut, sisir rambut, sisir rambut. Ini caranya sisir rambut setiap pagi hari. Ini caranya sisir rambut, sisir rambut, sisir rambut. Ini caranya sisir rambut setiap pagi hari. Hei, lihat aku. Ini caranya menali sepatu, menali sepatu, menali sepatu. Ini caranya menali sepatu setiap pagi hari. Ini caranya menali sepatu, menali sepatu, menali sepatu. Ini caranya menali sepatu setiap pagi hari. Wow, bisnya datang. Ayo lomba bis. Jangan lupa sarapan pagimu. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Ini caranya pergi sekolah, pergi sekolah, pergi sekolah. Ini caranya pergi sekolah setiap pagi hari. Yeay, yeay. Istirahat sudah selesai anak-anak. Bermain di luar sangat menyenangkan hari ini. Tunggu dulu, sebelum kalian masuk kelas, sangat penting agar kalian cuci tangan dahulu. Tapi mengapa? Akan ibu beritahu ya. Cuci, cuci tangan, bersihkan kotor. Jagalah kebersihan, cuci tangan dulu. Saat main di luar, di tempat terbuka, janganlah lupa kuman di mana-mana. Kita tak bisa lihat.
di sini bersamamu. Kalau kau terluka, kami kan bersamamu. Kalau kau terluka, jangan takut. Kalau kau terluka, kami kan merawatmu. Temanmu di sini. Kamu akan jadi ayahnya. Oke, ayo kita sembunyi seperti tikus kecil. cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Cari ayah di mana? Di sini, apa kabarmu? Ketahuan. Kau menemukanku. Sekarang giliranmu bersembunyi. Oke. Jari ibu di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Jari ibu di mana kamu? Di sini, ku cinta kamu. Hehehe, ketahuan kau ibu. Sekarang aku bisa menemukanmu. Aku ketahuan. Sekarang ayo kita cari yang lain. Jari kakak di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Jari kakak di mana kamu? Di sini tepat di sebelahmu. Hei, aku menemukanmu kakak. Kau menemukanku. Aku akan cari yang lainnya. Jari kakak di mana kamu? Di sini kau temukan aku. Jari kakak di mana kamu? Di sini kau temukan aku. Aku menemukanmu. Nah, betul. Kamu sudah temukan aku. Sekarang aku akan mencari yang lainnya. Cari bayi di mana? Di sini bajuku biru. Cari bayi di mana? Di sini bajuku biru. Aku menemukanmu, bayi kecil. Ya, itu aku, si bayi kecil. Nah, sekarang sudah ketemu semuanya. Lima bayi kecil lompat di kasur. Satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Empat bayi kecil
Empat bayi kecil lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Tiga bayi kecil. Tiga bayi kecil lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Dua bayi kecil. Dua bayi kecil lompat di kasur, satu jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Satu bayi kecil. Satu bayi kecil lompat di kasur, dia jatuh dan terbentur. Mama telepon dokter dan dokter berkata, jangan ada lagi bayi berlompatan. Lima bayi kecil. Baik teman-teman, bagaimana kalau kita berpetualangan hari ini? Ya, ke taman, ke kebun binatang. Nathan, bilang ibumu untuk ngajak kita. Aku tidak tahu teman-teman, sepertinya ibu lagi sibuk. Ayolah Nathan, kita akan mempermain. Oke, baiklah akan ku coba. Halo ibu. Bolehkah kita main? Tidak. Bolehkah ku main slime? Tidak. Makan banyak permen? Tidak. Ayolah bu, bolehkah? Ku bilang tidak. Tidak. Aku mohon bu. Tidak. Tetap tidak. Oh teman-teman, ibu tidak membolehkan kita pergi. Coba aku yang bertanya. Mungkin aku bisa membantumu. Ide yang bagus. Semoga berhasil. Tidak kerjakan PR. Tidak. Makan banyak kue. Tidak. Mengantar kita bowling. Tidak. Atau mengantar bermain. Ku bilang tidak. 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 Kumohon bu. Tidak. Tetap tidak. Nah, tidak berhasil. Tunggu, akan ku coba. Ibumu pasti terpesona dengan ketamananku. Akan ku coba. Boleh nonton film? Tidak. Kalau minum smoothie? Tidak. Menginap rumah teman? Tidak. Bermain di luar? Ku bilang tidak. Boleh makan es krim? Tidak. Bolehkah main bola? Tidak. Tidur larut malam? Tidak. Pergi ke taman dan bermain? Tidak. Kumohon bu. Tidak. Tetap tidak. Ya, sepertinya tidak berhasil. Hari ini kita tidak bisa bermain, teman-teman. Oh. Hai Nana, pekerjaanku sudah selesai. Kalian mau es krim? Sungguh asik. Terima kasih, Ibu. Hahaha.
Yeay! Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Di peternakan ada sapi, iya iya yo. Di sini mumu, di sana mumu, mumu mumu semua mumu. Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Iya iya yo. Di peternakan ada babi, iya iya yo. Di sini oing oing, di sana oing oing, oing 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 semua oing oing. Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Hooray! Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Di peternakan ada kuda, iya iya yo. Di sini nei nei, di sana nei nei, nei 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 semua nei nei. Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Yeehaw! Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Di peternakan ada ayam, iya iya yo. Di sini petok, di sana petok, petok petok semua petok. Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Woo, yeah. Pak McDonald punya ternak, iya iya yo. Di peternakan ada bebek, iya iya yo. Di sini kuek kuek, di sana kuek kuek. Cerita Bum Badis. Apakah semua sudah siap? Siap. 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 Sesuatu yang terlihat setiap hari, mudah ditemukan, mudah diucapkan. Tapi tahukah kau cara mengeja, mengucapkan semua kata? Akan ku beritahu cara mengeja. Bagus sekali teman-teman. Wah, ku harap kita bisa dapat nilai A. K is for kite, L is for lemon, M is a mouse, setikus bernama Kevin. Mengeja itu menyenangkan. N, not, O, orange, B, policeman. Mengeja, ya cara mengeja.